Ini kabar terbaru dari kapal selam yang dinyatakan hilang dan akhirnya terdengar suara dentuman beberapa hari yang lalu. Dinyatakan yang kemungkinan itu dari mereka memberikan sinyal karena munculnya 30 menit sekali. Terus sekarang gimana guys? Karena oksigen yang udah habis, tadi gue baca di salah satu artikel berita di Independence UK di mana itu oksigen akan habis hari ini jam 1 siang UK. Penjaga pantai Amerika Serikat itu juga sudah memperluas pencariannya sampai dengan sekitar 36.000 meter persegi. Kalian bingung gak tuh 36.000 segedenya tuh kayak apa ya? Perbandingannya adalah provinsi Jawa Barat itu luasnya sekitar 37.000. Mereka itu sudah mencari berarti hampir seluas Jawa Barat. Berarti gede banget ya. Dan gak ketemu. Ya gak ketemu sama sekali. Dan yang bikin stressfulnya itu adalah kaptennya ini, penjaga pantainya itu Jimmy Frederick ini yang memimpin pencarian semuanya itu sampai bilang kalau boleh jujur kami gak tahu mereka di mana. Bahkan setelah dari informasi dentuman kemarin yang 30 menit.